Shalom Bapak Ibu, Saudara, seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saat ini kita masih beribadah secara online, tetapi kita mau lebih sungguh kepada Tuhan, karena Dia adalah Bapa kita, Allah kita yang memegang seluruh hidup kita. Tertulis namaku di dalam genggamanmu, seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Papa sepertimu yang tak pernah melupakanku. Kau bawa diriku, sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatan. Naikkan puja ini sama-sama di telapak tangan Tuhan. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah lupa, yang tak pernah melupakanku. Di tengah pada hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Mari kenyatakan, kunyatakan Tuhan yang
kami banggakan Yesus. Haleluya, haleluya, syukur. Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang kasihnya tak pernah bisa kami bayangkan. Allah yang terus menjaga, melindungi, memelihara kami. Kami bersyukur hari ini kami dapat beribadah bersama-sama seluruh keluarga kami. Tuhan, Engkau hadir di setiap tempat di mana jemaat-Mu beribadah. Mereka yang datang dengan segala keberatan hati mereka, mereka melihat Tuhan yang penuh kuasa itu. Hati mereka dihiburkan, semangat mereka kembali dibangkitkan. Terima kasih Engkau hadir dalam ibadah kami dimanapun kami berada. Engkau Allah yang tidak pernah terbatas ruang dan waktu. Karena itu kami yakin Engkau hadir dimanapun kami beribadah. Kami menyebut nama-Mu, kami bersekutu bersama. Engkau hadir dan memberkati kami semua. Terima kasih, kami mau terus memuji meninggikan nama-Mu dalam ibadah kami saat ini. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur kalau hidup kita di dalam Tuhan adalah sebuah hidup yang indah, yang luar biasa. Karena Tuhan datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Amin. Amin. Katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, Ia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Ia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan sama-sama, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Ia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Ia memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesus, Yesusku dahsyat. Yesus dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku, Yesus. Terhebat, kau yang terhebat, terbesar bagiku.
Sungguh Allah kita Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sepanjang bulan Juni dan Juli, kita telah mendengar banyak hal tuntunan Tuhan tentang keluarga. Kita akan mengakhiri bulan ini dengan kembali membawa seluruh keluarga kita beribadah kepada Tuhan, melayani bersama-sama. Amin. Mari, Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini bersama dengan keluarga, kita duduk semakin dekat, kita bergandengan tangan, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasihmu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Kami datang. Kami datang di hadiratmu. Dalam satu kasih. Dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir. Mengasihi. Mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasihmu ya Tuhan. Bagi seluruh keluarga kami Tuhan, juga seluruh keluarga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kasih itu terus mengikatkan mereka. Pengorbanan Kristus membuat mereka pun saling berkorban, mementingkan yang lain lebih daripada diri mereka sendiri. Pengampunan pun ada dalam keluarga kami. Yesus, Yesus, haleluya.
kita beribadah bersama dengan keluarga, mari sebelum kita mendengar firman, kita lepaskan pengampunan bagi seluruh keluarga kita. Kita saling mengampuni. Karena pengampunan adalah hal yang indah bagi Tuhan. Kita pun membutuhkan pengampunan. Karena itu biarlah tidak ada kebencian dalam hati kita sebelum kita terima firman. Tetapi kasih Kristus itu ada dalam diri kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara. Mari lepaskan pengampunan. Sama-sama saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengampuni saudara kami, orang tua kami, pasangan kami, semua yang ada dalam keluarga kami. Kami mau saling mengampuni karena kami tahu bahwa ketika kami mengampuni, Tuhan pun memberikan pengampunan bagi kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus yang bekerja sehingga setiap keluarga-keluarga ilahi ini menjadi sebuah keluarga di mana Kristus bertahta, di mana kasih Kristus dipraktekkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita untuk terima firman. Kita buka kedua tangan kita. Allah Roh Kudus, Engkau bekerja bagi setiap kami yang mendengar. Hati kami siap terbuka menerima firman Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang hari ini di rumah, mereka yang hari ini mungkin sedang ada dalam kondisi sakit, Tuhan tetap memberkati mereka. Bahkan ibadah kali ini mendatangkan mujizat bagi mereka Tuhan. Terima kasih, kami siap menerima firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, kembali kita berjumpa di dalam ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita masih tetap sehat dan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk terus beribadah. Haleluya, dan selama 2 bulan ini kita sudah sharing tentang tema keluarga. Keluarga itu harus dibangun kembali, keluarga itu harus memerankan perannya dengan benar, pernikahan itu harus dibangun dengan kokoh dan terus seterusnya dan seterusnya. Dan untuk mengakhiri tema keluarga kali ini, kita akan belajar tentang tema keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Saya percaya bahwa semua kita, semua orang bahkan kepengen hidupnya bahagia. Semua orang kepengen hidup bahagia. Tapi ternyata tidak semua orang itu mendapatkan kehidupan yang bahagia. Seorang yang membangun pernikahan, kemudian membangun sebuah keluarga, ingin hidup keluarganya bahagia. Tetapi tidak semua keluarga itu hidup dalam kebahagiaan. Bahkan tidak sedikit keluarga itu hancur, berantakan. Saudara, banyak orang berpikir begini bahwa kalau mau hidup bahagia, maka mereka harus punya duit yang banyak. Tetapi apakah uang itu menjadikan bahagia? Apakah uang itu menjadikan sebuah keluarga bahagia? Ternyata tidak. Uang itu bisa memberikan solusi dalam banyak masalah, itu betul. Tetapi uang tidak bisa menjadi sumber kebahagiaan. Uang tidak bisa menjamin kesehatan kita. Uang tidak bisa menjamin sukacita kita. Uang itu bisa menjadi pelayan yang baik bagi hidup kita. Tetapi uang itu menjadi tuan yang jahat dalam hidup kita. Kalau kita memiliki uang, kita bisa menggunakan uang itu dengan baik. Itu pelayan yang baik. Tetapi uang akan menjadi tuan yang jahat. Kalau orientasi hidup kita adalah uang, justru uanglah yang menjadi sumber keluarga itu tidak bahagia. Saudara, apakah rumah mewah, mobil mahal menjadi jaminan kita bahagia? Ternyata juga tidak. Banyak orang yang hebat, banyak orang yang punya duit banyak orang yang punya rumah mewah, mobil mahal, tapi mereka tidak memiliki hidup bahagia. Thomas Stanley mensurvei, ada seorang yang namanya Thomas Stanley, mensurvei 200 pasangan suami istri yang merasa hidupnya bahagia. Lalu alasan mereka bisa hidup bahagia itu apa? Ada beberapa hal. Yang pertama, karena setia dengan pasangannya. Setia dengan pasangannya, hidupnya bahagia.
mendapat dukungan dari pasangannya. Kemudian memiliki penghasilan yang cukup. Menggunakan keuangan dengan bijaksana. Hidup disiplin. Hidup berintegritas. Hidup dengan cara berpikir yang benar. Hidup tidak menyerah dengan masalah. Itu adalah beberapa alasan dari 200 pasangan suami istri yang merasa hidupnya bahagia. Nah saudara, menurut para ahli ada 4 hormon kebiasaan yang Tuhan karuniakan di dalam setiap manusia. Ada 4 hormon kebahagiaan dalam setiap diri kita masing-masing yang disebut dengan dos atau dose. Singkatannya dose, D-O-S-E. Bukan dosa, tapi dose. Dose D yang pertama adalah dopamin. Dopamin ini dikenal dengan hormon perasaan baik. Orang yang memiliki perasaan yang enak, perasaannya baik, itu ternyata karena hormon dopaminnya bekerja dengan baik. Caranya supaya hormon dopamin ini bekerja dengan baik itu apa? Caranya adalah makan enak. Saudara, kalau makan enak jangan dipikir makan mewah loh. Tidak sama makan mewah dan makan enak. Yang disebut di sini adalah makan enak. Makan enak itu makanan yang bisa sederhana seperti sayur asem, kemudian sambal, ada tempe, ada ikan asin. Wah, itu makanan sederhana tapi enak. Kemudian tidur yang cukup. Kalau kita tidurnya tidak cukup, hati jadi gelisah. Kemudian olahraga. Olahraga itu membuat orang bahagia. Perasaannya baik. Kemudian meditasi. Itu dopamin. Hormon yang kedua, O. D-O-O. Oksitosin. Oksitosin ini dikenal dengan hormon cinta. Wow. Hormon cinta. Caranya gimana? Caranya kalau kita mau meningkatkan hormon oksitosin adalah berpelukan. Kayak Teletubbies. Berpelukan. Berpelukan itu jangan semua orang di jalan dipeluk. Itu berbahaya. Nanti kita dipikir orang gini. Berpelukan dengan siapa? Tentu berpelukan dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Itu meningkatkan hormon oksitosin. Hormon cinta. Hormon oksitosin atau hormon cinta itu juga bisa ditingkatkan dengan berbagi cerita. Jadi rupanya kalau anak-anak bercerita kepada orang tuanya atau sebaliknya, itu meningkatkan hormon cinta. Kemudian bermain dengan hewan peliharaannya. Melakukan kebaikan. Jadi ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain dengan sesama, berbagi dengan sesama, itu ternyata juga meningkatkan hormon cinta, membuat kita hidup bahagia. Kemudian hormon yang ketiga, dose, D-O-S-E, D yang pertama dopamin, kemudian O, oksitosin, yang ketiga serotonin. Serotonin itu memiliki peranan adalah mengelola suasana hati. Suasana hati. Caranya adalah berjemur di bawah matahari. Tapi jangan berjemur di bawah matahari pas jam 12 siang. Itu mencelakakan diri kita sendiri. Pagi hari itu meningkatkan imunitas tubuh kita. Kemudian melihat pemandangan alam. Bersyukur kita ini tinggal di Lasem dengan pemandangan alam yang cantik. Pemandangan alam yang cantik. Itu bisa meningkatkan hormon yang mengelola suasana hati kita. Kemudian jalan-jalan. Ya masa-masa sekarang jalan-jalan sulit. Maka kita mungkin bisa menyiasati diri kita dengan berjalan-jalan santai di sekitar rumah kita. Tentu dengan prokes yang baik. Kemudian berdoa dan beribadah. Saudara, kalau kita berdoa, kita beribadah, itu ternyata akan merubah suasana hati kita. Sehingga suasana hati kita itu menjadi baik, menjadi bahagia.
Kemudian hormon yang keempat adalah endorfin. Endorfin itu adalah hormon yang meredakan rasa sakit di dalam tubuh kita. Kita sering nyeri di tubuh kita. Itu perlu ditingkatkan hormon endorfinnya supaya rasa nyeri tadi diredakan. Caranya adalah dengan tertawa. Tapi jangan sembarangan tertawa. Semua orang diajak tertawa. Nanti dipikir kita bentuk. Jadi tertawa seperlunya artinya adalah meningkatkan sense humor kita. Kemudian mendengarkan musik. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara ke psikiater atau psikolog, itu biasanya ruangan konselingnya itu ada suara musik. Itu meneduhkan hati yang gelisah. Kalau ke pastori, ke gereja, suara musik itu 24 jam. Saudara bisa datang, hati galau bisa diredakan. Sehingga kita memiliki suasana yang baik, itu akan meredakan nyeri alami dalam tubuh kita. Makan coklat, kemudian nonton film. Itu kata para ahli. Ada 4 hormon tadi, sumber kebahagiaan. Lalu apa kata Alkitab tentang hidup bahagia? Kata Alkitab tentang hidup bahagia. Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 1 ayat 1 sampai ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara, kalau kita merenungkan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, maka kita akan menemukan bahwa sumber kebahagiaan dalam hidup kita, sumber kebahagiaan dalam keluarga kita, itu tertulis dengan jelas. Yang pertama adalah supaya kita ini tidak menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa orang fasik adalah orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Orang fasik itu punya kelakuan yang buruk. Orang fasik itu hidupnya jahat dan berdosa. Orang fasik itu begini, orang yang tahu Tuhan tetapi tidak melakukan perintah Tuhan. Orang yang tahu Tuhan tapi tidak melakukan perintah Tuhan, bahkan melakukan dosa. Itu orang fasik. Jadi orang fasik itu bisa aja di sekitar kita. Orang fasik itu tidak jauh dari kita. Tapi kita lihat apakah dia tahu Tuhan apa tidak. Kalau dia tidak tahu Tuhan, kalau dia tahu Tuhan, mengenal Tuhan, tetapi tidak melakukan perintahnya, bahkan melakukan dosa, itu termasuk orang fasik. Kemudian pencemooh. Pencemooh itu artinya adalah pencaci, pencela, pencerca, pengutuk, pencacat, pengkritik. Saudara, mari kita tidak terjebak dengan pencemooh. Orang yang sedikit-sedikit mengkritik orang lain. Orang yang sedikit-sedikit mencela orang lain. Orang yang sedikit-sedikit mencaci orang lain. Itu pencemooh. Kita dilarang oleh Alkitab untuk bergaul karib
dengan orang yang seperti itu. Kemudian, orang yang bahagia adalah orang yang tidak duduk dalam, berdiri di jalan orang berdosa. Berdosa itu artinya apa? Berdosa itu artinya kriminal. Pencuri, pembohong, penipu, pembunuh, pemerkosa, dan seterusnya. Itu adalah orang berdosa. Kalau kita mau berbahagia, maka kita tidak menuruti nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya adalah firman Tuhan. Orang yang mau berbahagia adalah orang yang kesukaannya firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kesukaan di sini menggunakan kata Ibrani hefetz, artinya kesukaan, artinya gairah, artinya tujuan, artinya dengan sukarela melakukan. Jadi kalau kita mau hidup bahagia, maka kita harus memiliki kesukaan akan firman Tuhan. Kita bergairah dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita mendengar firman Tuhan terus ngantuk. Kata orang. Kalau tidak bisa tidur, baca Alkitab. Nanti ngantuk bisa tidur. Nah itu salah. Justru kalau kita baca Alkitab, kita semakin bergairah. Kemudian kalau kita mau berbahagia, maka kita dengan rela hati, sukarela melakukan firman Tuhan. Nah saudara, kenapa dua hal ini dipertentangkan, yaitu jalan orang fasik, jalan berdosa, jalan pencemooh, dipertentangkan dengan orang yang kesukaannya dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena dua pihak ini akan mempengaruhi paling tidak tiga hal dalam hidup kita. Mempengaruhi tiga hal dalam hidup kita. Apa itu? Yang pertama adalah pola pikir. Pola pikir atau paradigma. Saudara, kalau kita biasa kumpul dengan orang fasik, bergaul karib dengan orang fasik, mengikuti nasihatnya, kita akan berjalan dalam orang berdosa, maka jalan pikiran kita mengikuti pola mereka. Cara berpikir kita sama dengan mereka. Cara kita menganalisa sesuatu sama dengan mereka. Itu sebabnya Tuhan menasihatkan kepada kita. Begini, dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya. Maksudnya apa ini? Ini tidak ada di dalam kehidupan orang fasik. Ini tidak ada dalam kehidupan orang berdosa. Ini tidak ada dalam kehidupan pencemooh. Pola pikir yang baik hanya bisa ditemukan di dalam firman Tuhan. Kalau pola pikir kita benar, kalau pola pikir kita sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan menemukan kebahagiaan. Amsal 23 ayat 7 berkata begini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi kalau kita berpikir seperti orang fasik, kita berpikir seperti orang berdosa, kita berpikir seperti pencemooh, ya itulah diri kita. Diri kita akan seperti orang fasik, diri kita akan seperti pencemooh, diri kita akan seperti orang berdosa, dan kita tidak mungkin menemukan kebahagiaan. Yang kedua, mengapa dua hal ini dipertentangkan? Karena akan mempengaruhi pola rasa. Tadi pola pikir, yang kedua pola rasa. Pola rasa itu apa? Pola rasa itu emosi. Jadi emosi itu bisa diluapkan, bisa dengan amarah, bisa dengan tertawa, bisa menangis, bisa sukacita yang berlebihan. Itu pola rasa, itu perasaan, itu emosi.
Nah saudara, kalau pilihan kita mengikuti orang fasik, pencemooh, orang berdosa, maka rasanya kita adalah didorong untuk melakukan hal-hal yang jahat, melakukan hal-hal yang jahat, melakukan hal-hal yang salah. Tapi kalau pilihan kita adalah Tuhan dan firman-Nya akan mengendalikan seluruh emosi kita. Dan kita akan dipimpin oleh Tuhan. Kita akan didrive oleh Tuhan. Perasaan kita, emosi kita akan didrive, dipimpin oleh Tuhan. Tapi kalau kumpulan kita orang fasik, pencemooh, orang berdosa, maka emosi kita, perasaan kita akan dipimpin dan didrive orang-orang yang seperti itu. Saudara, dosa itu enak. Dosa itu manis, kata Amsal. Tapi ujungnya adalah maut. Kalau kumpulan kita tidak benar, maka orientasi kita juga tidak benar. Itu sebabnya 1 Timotius 6 ayat 10 ngomong begini. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau kumpulan kita, pergaulan karib kita dengan orang yang orientasinya uang, maka itu menjadi sumber kejahatan. Itu menjadi jerat bagi kita. Tapi baiklah kita, pola rasa kita, emosi kita dituntun oleh Tuhan. Sehingga fokus kita, orientasi hidup kita benar. Seperti dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, semua kebutuhan kita ditambahkan, dicukupkan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, pengaruh dua hal tadi, yaitu bergaul karib dengan orang fasik, bergaul karib dengan pencemooh, bergaul karib dengan pendosa, dipertentangkan dengan orang yang kesukanya firman Tuhan, orang yang orientasinya, gairahnya Tuhan. Mengapa? Yang pertama tadi akan mempengaruhi pola pikir kita, yang kedua mempengaruhi pola rasa kita, yang ketiga adalah mempengaruhi pola tindak kita. Pilihan kita untuk mengikuti orang fasik, pencemooh, orang berdosa, atau memilih Tuhan dan firman-Nya akan mengendalikan tindakan kita. Pola tindak itu yang kita kerjakan sehari-hari. Kalau kita bergaul dengan orang fasik, pencemooh, orang berdosa, maka tindakan kita, kelakuan kita itu menjadi sama seperti mereka. Tapi kalau kita ini bergairah dengan Tuhan, kesukaan kita firman Tuhan, maka tindakan kita pun akan menjadi sama dengan firman Tuhan. Pilihan kita melahirkan tindakan jahat, berdosa, atau hidup dalam kebenaran. Ternyata 1 Korintus 15 ayat 33 yang sudah kita pelajari minggu lalu, itu tidak salah. Ditulis begini, 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan buruk itu bisa membawa kepada kesesatan. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Pergaulan yang buruk itu membawa kepada dosa. Saudara, ditegaskan dalam Amsal 13 ayat 20 berkata begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Pilihan ada pada kita. Kita mau hidup bahagia atau tidak. Kalau kita mau hidup bahagia, maka mari kita bangkitkan rasa suka kita kepada Tuhan. Gairah kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Maka itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Mempengaruhi pola rasa kita. Mempengaruhi pola tindak kita. Tapi sebaliknya,
kalau kita memutuskan untuk kita bergaul karib dengan orang berdosa, pencemooh, dan orang fasik, maka kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Saudara, saya menemukan begini, banyak orang di akhir zaman ini mengikuti pola rasanya atau mengikuti perasaannya, padahal itu tidak membawa kebahagiaan, padahal itu tidak membawa hal yang benar. Mereka cuma mengikuti rasa senang, tapi sesungguhnya melanggar firman Tuhan. Tapi baiklah kita, semua kita adalah orang-orang yang memilih untuk menyukai firman Tuhan, bergairah dengan Tuhan, sehingga kita akan menemukan kebahagiaan, sukacita, rasa aman, rasa nyaman di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk merenungkan firman Tuhan. Bila kami menikmati kebahagiaan di dalam Kristus Yesus. Kami bahagia, keluarga kami bahagia. Seluruh keluarga besar kami bahagia ketika kami mengutamakan Tuhan, memilih Tuhan di atas segalanya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang hari-hari ini sedang bergumul mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan tolong berikan semangat buat pemimpin-pemimpin kami. Berikan gairah buat mereka. Berikan hikmat untuk dapat mengatasi pandemi ini dengan baik dan cepat. Tuhan tolong setiap relawan, setiap orang yang terlibat dalam mengatasi pandemi ini, Tuhan berikan kesehatan buat mereka. Tuhan lindungi mereka sehingga mereka tetap sehat, mereka tetap kuat, dan segera pandemi ini berakhir. Terima kasih, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang di rumah, yang hari ini sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam kesedihan, kesusahan Tuhan hiburkan, Tuhan memberikan keteguhan iman, ketangguhan menghadapi masa-masa sukar. Tuhan, kami berdoa biar semua kami mendapatkan solusi yang terbaik dalam setiap masalah yang kami hadapi. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang pulanglah dengan bawa segala berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra yang tunggal Yesus Kristus, dalam persekutuan penghiburan perlindungan Roh Kudus sejak saat ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali yang kedua. Percaya berkata, amin.